Jewel Island Puzzle. Hari ini saya akan membuktikan sebuah game baru yang tidak sengaja saya lihat pada saat saya nonton iklan, guys. Dan iya, benar sekali, hari ini saya akan membuktikan dengan melakukan penarikan semua saldo yang sudah saya kumpulkan sebanyak Rp32.700, guys. Apakah ini saya akan berhasil? Jadi buat kalian yang nonton, jangan kalian skip videonya agar kalian tidak terlewat bagaimana cara melakukan penarikannya. Dan buat kalian sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tapi buat kalian belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan ya, langsung aja kita ke videonya. Oke, guys, selamat datang di Jewel Island atau Jewel Puzzle Island. Dan hari ini kita akan mencoba game ini karena game ini non-celbab dan saya udah bermain. Kalian lihat sendiri di sini. Ini adalah game susun-susun blok seperti Tetris, guys. Seperti ini kalian tinggal tap. Wah, kenapa nge-lag banget, nge-frame banget, guys. Coba kita taruh sini dulu, kita taruh tengah. Oke, kemudian kita akan coba susun lagi di bawah sini. Nice. Kemudian yang ini nggak ada temennya, guys. Tapi kita taruh aja dulu. Kita taruh aja di sini. Oke, seperti itu. Taruh lagi di atasnya. Agak nge-frame, guys, di HP saya, guys. Kali ini saya bermain di handphone, jadi ini agak nge-frame. Wah, susah banget. Oke, kita sudah susun. Kemudian ini ada lagi, kita susun di sini. Dan untuk memutar blok yang vertikal ini, kalian tinggal klik di sini karena saya tersisa satu bantuan, guys. Kalian putar, nah, seperti itu. Kalian gabung di sini dan kita combo kali 3. Dapat RP Rp553. Dan bisa kita kalikan 2. Kita coba kalikan 2 dulu. Tapi tidak tersedia iklan. Wah, ada guys, tenang aja guys. Oke, kita akan close dan kalikan 2 berarti dapatnya 1106 kalau nggak salah, guys, ya. Dan langsung hilang ke atas. Dia langsung lari ke sini, guys, ke logo gepokan uang hijau ini. Kita coba klik. Wah, nggak bisa, guys. Apakah yang ini juga? Oh, nggak bisa, guys. Dan trofi nggak bisa juga, guys, ya. Dan seperti yang kalian lihat, saya sudah mengumpulkan 39.205. Dan di sini ada dua jempol yang begini-begini nyuruh kita ngeklik atau bagaimana? Kita coba salah satu dulu, guys. Kita akan tarik. Sepertinya saya sudah siap untuk melakukan penarikan. Apakah 39.205 ini berhasil? Kita habiskan hari ini. Kita coba tarik. Ini dia, guys. Ini dia, guys. Ini menggunakan saldo, menggunakan RP 39.205, dan kita bisa menarik 300, 500 rupiah, 1.000, 2.000, dan paling tinggi 200k, guys. Tapi syaratnya untuk yang 300, 500, dan 1k ini sepertinya kita harus kumpulkan permata ini, guys. Kumpulkan 50 permata, kemudian kumpulkan 120 permata. Dan di sini ada levelnya kah? Ada, di sini, guys, kita semua permata sampai 50. What? Dari mana kita dapat permatanya? Coba. Berarti kita coba tarik dulu yang 300 rupiah. Kita akan membuktikan dulu. Kita tarik dan beri red permainan kita. Oke, nanti saya red kalau beneran masuk. Kalau nggak masuk ya nggak saya red. Kita coba klik dulu. Kita close dan kita akan tarik lagi sekali lagi. Dan ada dua pilihan seperti biasa. Ada dana dan OVO. Jadi saya akan masukkan dana aja. Dan di bawah sini ada PayPal. Kenapa di bawah sini PayPal akun? Apakah kalau OVO sama juga, guys? Wah, sama juga, guys. PayPal akun, sepertinya ini ngebug aja, guys. Kita coba masukkan akun dana saya. A few moments later. Oke, guys, saya udah masukkan akun dana saya. Pertama saya eksperimen dulu, guys. Saya tulis penuh 0813 sekian sekian. Dua-duanya sama, guys, atas bawah. Kita akan tarik RP 300. 3 2 1. Penarikan berhasil, uang tunai akan tiba dalam 1-3 hari kerja. Oke, kita akan oke dulu. Dan kemudian 500 ini kita perlu 50 permata, guys. Dan 1K ini kita perlu 120 permata. Di manakah kita bisa mendapatkan permata? Kita coba back dulu. Nah, ini dia, guys. Ada lagi logo diamond yang kita diminta untuk tap. Kita coba klik dulu. Kita klik dulu, guys. Ini dia, guys. Ini dia, guys. Apakah kita bisa menarik? Ternyata untuk 500 rupiah kita perlu 1500 diamond. Dan untuk 1K kita perlu 3000 diamond. Dan yang paling besar berapa? 20.000 unlimited, guys. Kalian bisa lihat sendiri di atas sini ada logo unlimited times. Apakah 20K ini bisa kalian tarik tanpa batasan? Tapi syaratnya mengumpulkan 60.000 diamond, guys. Saya aja udah main cukup lama dan baru dapat 969. Oke deh, kita coba tarik dulu yang 300. Kita tarik.
ngisi lagi guys. Ternyata harus ngisi lagi, kita coba masukkan lagi. Oke guys, saya udah masukkan akun dana saya dan langsung aja kita akan melakukan penarikan. 3, 2, 1. Penarikan berhasil, uang tunai akan tiba dalam 1-3 hari kerja. Apakah kita bisa menarik lagi? Sepertinya kita tidak bisa menarik lagi guys, ini kurangnya lumayan banyak. Saya baru mengumpulkan 69 diamond dan perlu 1500 guys. Coba kita back dulu, kita akan klik lagi sekali lagi, apakah masih bisa? Tidak bisa guys, kita memang harus mengumpulkan diamond. Dan di bawah sini ada petunjuk peraturannya tapi bahasa Inggris. Mungkin kalian yang jago bahasa Inggris, kalian translatein aja guys, kalian bisa mengerti. Kita akan skip aja dulu. Kemudian di sini ada celengan, kita buka celengan. Kita akan 12 jam 35 menit, kita dapat 215. Berlian disimpan ke celengan setiap Anda menonton video. Anda bisa mendapatkannya di akhir hitungan mundur. Ini celbab guys, berarti setiap kali diamond yang kita dapatkan kita kumpulkan di celengan dan 12 jam kemudian baru kita bisa tarik guys ya. Dan di sini ada logo apa? Apakah logo iklan? Sepertinya kita coba klik. Sebentar. Apa ini guys? Membuka tugas pertukaran. Apa ini guys? Apa ini? Dapatkan koin pertukaran 20 kali RP 1000, 10 kali 2000, 3000 kali 4 kali, 11.000 kali sekali dan 20.000 kali sekali. What? Bagaimana cara mendapatkan koinnya? Coba kita dapatkan koin. Rasakan aplikasi dan menyenangkan. Berarti kita diminta untuk install game. Ini adalah misi install game. What? Apakah kita diminta untuk menginstall game dan gold coinnya tanda tanya guys, siapa tahu cuma 2 atau 3. Kita nggak tahu. Tapi buat kalian yang sudah mencoba menu penarikan menginstall game ini, tulis di kolom komentar berapakah kalian dapat gold coin logo R ini guys. Nanti komentar kalian akan saya pin agar bisa langsung dibaca oleh teman-teman. Dan kita akan back aja dulu, kita coba cari lagi di sini apa. Ada gambar blok warna-warni. Terhubung kemana ini guys? Kita coba no game to play at the moment. What? Ternyata ini adalah misi bermain game sampingan, tapi tidak ada game yang lagi menyala guys. Berarti kita akan back aja dulu dan kita buka chest. Ada chest 6x6. Oke, kita akan buka. Ini bantuan guys, ada hancurkan blok atau barrel, ada shovel, ada sapu bersih guys ya. Jadi kita akan kumpulkan aja, nggak usah kita double dulu. Kita coba mainkan satu level. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana cara mendapatkan diamond jika kalian bermain. Kita dapat uang lagi. Tapi hampir nggak ada gunanya ini kalau nggak ada diamondnya. Tapi kita kumpulkan aja dulu. Deh, karena kita sudah menarik 2x300, maka kita akan coba cek ke akun dana. Mudah-mudahan yang 2x300 tadi beneran masuk. Kita akan ke akun dana guys. A few moments later. Sekarang tanggal 24 April 2022 pukul 19.31. Saya coba akan cek apakah 2x300 tadi beneran ada yang masuk di akun dana kita. Ini dia guys. 2x300 rupiah beneran masuk. Dan sumbernya dari mana? Sepertinya sumbernya dari PMMX Technology Limited. Benar sekali guys ya. Dan akhirnya saya bisa membuktikan apakah game ini beneran bisa membayar. Dan ya benar sekali guys, 2x RP 300 beneran masuk tanpa potongan admin guys ya. Tapi sayang sekali untuk membuktikan penarikan berikutnya yang RP 500, kita harus mengumpulkan 50 permata. Menggunakan diamond kita memerlukan 1500 diamond baru kita bisa menarik yang selanjutnya ini guys. Jadi buat kalian yang penasaran ingin melanjutkan di part 2 nya tulis di kolom komentar, atau jika video ini tembus banyak like saya akan lanjutkan part 2 dari game ini. Dan buat kalian yang ingin mencoba game ini, kalian bisa tentukan sendiri apakah game ini worth it atau tidak. Silahkan download, saya udah taruh linknya di deskripsi. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.